Itu benar ya. Jadi calon presiden itu nggak boleh punya riwayat mabuk, berzina, dan judi. Lo tau nggak bang? Lo tau nggak pemimpin dunia yang nggak punya sejarah berzina, mabuk, dan berjudi? Salah satunya. Adolf Hitler. Adolf Hitler nggak punya loh. Nggak pernah dia mabuk judi. Nggak pernah. Berjudi nggak pernah. Di orkes dangdut judi-judi. Nggak pernah. Nyawer gitu Adolf Hitler nggak pernah. Tapi ya ini ya, oh. Berzina dia tidak pernah. Psikopat dong. Ya. Tuh bilang sung. Nggak maksud gue apa? Tidak menjamin. Apa hubungannya seorang presiden itu tidak dia. Boleh tidak pernah mabuk tuh apa hubungannya? Lo tahu siapa pemimpin dunia yang pernah punya sejarah pemabuk? Winston Churchill. Gila, Winston Churchill tuh bukan cuma pemabuk, dia temperamen dan dia juga nyigar. Nyigarnya habis ya, benar. Gila, tapi dia salah satu pemimpin dunia brutal. Habis itu bagus dia. Winston Churchill tuh oke pada zamannya, walaupun waktu dia nyalon sekali lagi enggak kepilih kan.